Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ruhaizan bin Syahid daripada Jabatan Kejutan Elektrik Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Pada kali ini, saya ingin membentangkan hasil kajian saya terhadap penggunaan single phase electrical wiring trainer sebagai alat bantu mengajar untuk kursus DET 10022 electrical wiring di Jabatan Kejutan Elektrik Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Bersama-sama saya menjalankan kajian ini adalah Dr. Azrul bin Mahfuz dan Puan Siti Nur Suraya binti Muhammad Nur. Penulisan ini adalah hasil daripada kajian yang dijalankan terhadap pembangunan single phase electrical wiring trainer sebagai alat bantu mengajar untuk kursus DET 10022 electrical wiring di Jabatan Kejutan Elektrik Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Perkara utama yang sangat ditekankan dalam sistem pendawaian elektrik adalah penyambungan yang betul. Apa yang sedia kita maklum, kemasukan pelajar ke politeknik adalah terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan. Ada yang daripada aliran teknik dan vokasional dan ada juga yang daripada aliran sekolah biasa. Bagi pelajar yang belum pernah mengikuti atau didedahkan kepada sistem pendawaian elektrik, agak sukar bagi mereka untuk memahami kaedah sesuatu sambungan pendawaian tersebut. Semasa proses amali dijalankan, pelajar seringkali melakukan kesilapan menyambung dan ini menyebabkan litar pintas berlaku. Pesarah juga tidak mempunyai masa yang cukup untuk memeriksa dan membuat pemantauan semasa proses pendawaian dilaksanakan. Penerangan kaedah sambungan pendawaian yang dilakukan berdasarkan lukisan semata-mata menyebabkan kurang dipahami oleh para pelajar. Pelajar kurang memberi fokus semasa penerangan dibuat dan seringkali lupa walaupun telah diberi penerangan oleh pensyarah beberapa kali. Melalui single phase electrical wiring trainer ini, pelajar boleh melakukan atau membuat simulasi terlebih dahulu sebelum proses pendawaian sebenar dilakukan. Dalam sistem pendidikan, terdapat pelbagai kaedah yang digunakan oleh pengajar atau pensyarah untuk menghasilkan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Salah satu dari cara yang sangat penting adalah melalui penggunaan alat bantu mengajar. Sebagai salah satu institusi TVET, Politeknik komited untuk mempersiapkan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan yang baik. Salah satu kemahiran yang diterapkan bagi kursus electrical wiring adalah penyelesaian masalah. Pembangunan single phase electrical wiring trainer ini adalah salah satu usaha untuk meningkatkan kemahiran pelajar di samping mengurangkan kesilapan semasa proses amali dijalankan. Sebelum sesuatu amali itu dijalankan, pesarah akan memberi maklumat kepada para pelajar mengenai perkara berikut: keselamatan dalam kerja-kerja elektrik, aksesori dan peralatan yang sesuai atau betul dalam proses pemasangan elektrik, jenis-jenis sistem pendawaian yang akan dilakukan pada amali tersebut, cara melakukan pemeriksaan dan ujian selepas pendawaian elektrik dijalankan dan jenis-jenis sistem perlindungan. Proses pembangunan single phase electrical wiring trainer ini adalah melibatkan 4 peringkat, iaitu mereka bentuk asas secara lakaran, pembangunan hardware, pendawaian dalaman dan pengujian ke atas trainer. Jenis-jenis amali yang boleh dilakukan menggunakan trainer ini adalah satu lampu yang dikawal oleh satu suis satu hala, satu lampu yang dikawal oleh suis dua hala, dua lampu yang dikawal oleh suis dua hala dan suis perantara, dua soket alir keluaran yang disambungkan secara radial dan sambungan kotak agihan. Sebelum trainer ini digunakan oleh para pelajar, trainer ini diuji terlebih dahulu. Jadual di bawah menunjukkan pengujian single phase electrical wiring trainer mengikut litar uji kaji yang telah disebutkan tadi. Pengujian ini dilakukan adalah bertujuan bagi memastikan semua litar uji kaji yang disebutkan tadi boleh dilakukan dan berfungsi dengan baik. Ujian seterusnya adalah ujian keterusan. Ia dilakukan adalah tujuan untuk memastikan setiap aksesori pendawaian yang digunakan dalam trainer ini bersambung dengan bendana konektor. Jadual ini menunjukkan pengujian keterusan yang dilakukan. Ujian seterusnya adalah ujian penebat. Ia bertujuan untuk memastikan tidak ada pengalir yang terdedah
pada bahagian banana connector, iaitu di bahagian luar trainer. Jadual ini menunjukkan pengujian tersebut. Seterusnya adalah analisa kebesaran trainer ini. Kajian kebesaran ini telah dijalankan dengan melibatkan 30 orang pelajar dari program Diploma Kejutan Elektronik Komputer yang mengambil kursus di ET10022 Electrical Wiring. Data yang diperolehi daripada borang soal sidik yang diedarkan diproses dan dianalisa dengan menggunakan Microsoft Excel. Data yang diperolehi dianalisa berdasarkan skor min dan peratusan. Jadual di bawah menunjukkan skor min terhadap aspek penilaian keyakinan pelajar terhadap trainer yang dibangunkan. Nilai min ini menunjukkan bahawa keseluruhan responden bersetuju bahawa trainer yang dibangunkan ini dapat meningkatkan kemahiran pelajar. Jadual berikut menunjukkan skor min terhadap aspek penilaian peningkatan pengetahuan pelajar. Purata skor min adalah 3.5 dan diinterpretasikan dalam tahap tinggi. Terdapat 4 item soalan yang dianalisa dalam bahagian ini. Secara keseluruhannya, responden bersetuju bahawa trainer dapat meningkatkan pengetahuan pelajar tentang pendawaian elektrik. Jadual berikut menunjukkan skor min terhadap aspek penilaian dari segi keselamatan dan prestasi keseluruhan. Purata skor min adalah 3.4 dan diinterpretasikan dalam tahap sederhana. Berdasarkan analisa kebekasanan trainer, didapati keseluruhan responden bersetuju bahawa trainer yang dibangunkan ini dapat membantu meningkatkan kemahiran pelajar. Penilaian terhadap aspek peningkatan pengetahuan pelajar pula, didapati purata skor min adalah 3.5 dan diinterpretasikan dalam tahap tinggi. Dua item soalan menunjukkan min yang tinggi, iaitu trainer membantu meningkatkan kepahaman asas pendawaian dan membantu pelajar memahami fungsi aksesori. Daripada hasil kajian, dapat disimpulkan bahawa trainer ini dapat membantu pelajar-pelajar yang lemah agar mudah memahami cara sambungan pendawaian yang betul. Trainer ini juga dapat membantu pelajar lebih berkeyakinan dalam membuat penyambungan. Impak trainer ini terhadap institusi adalah pensarah dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan tidak memfokuskan kepada kaedah tradisional sahaja. Di samping itu, single phase electrical wiring trainer yang digunakan sebagai alat bantu mengajar ini adalah selari dengan silibus Politeknik Malaysia. Diharap dengan penghasilan trainer ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, terutamanya dalam bidang kejutan elektrik, khususnya di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan Pahang. Sekian daripada saya. Terima kasih.